Halo guys, kembali lagi di channel Armul. Kali ini saya akan mengasih tips cara untuk menghilangkan watermark atau keterangan pada aplikasi CanMaster. Biasanya kalian saat mengedit suatu video pasti ada keterangan Made in CanMaster di pojok kanan atas ya. Kok bisa ada sih kah? Kenapa? Setiap aplikasi yang gratis pasti otomatis akan ada brand ya, kecuali kalau untuk aplikasi yang berbayar kemungkinan keterangan itu tidak ada. Jadi saya mempunyai tipsnya. Caranya, kalian langkah pertama buka Mozilla, Google atau Chrome atau sejenisnya. Setelah kalian buka, kalian scroll ke bawah. Untuk yang link ini nanti saya akan kasih di bawah deskripsi ya. Kalian scroll ke bawah dan kalian pilih keterangan download CanMaster on cloud Chrome Wifi yang link kedua. Kalian download dulu. Setelah kalian download dan install, kalian buka aplikasi CanMasternya dan tampilannya itu akan seperti ini. Saya akan membuat project baru ya, atau project kosong. Import file di media. Saya akan mencoba ini saja ya. Nah, biasanya untuk keterangan CanMaster yang ada di aplikasi di Play Store itu akan ada watermark atau keterangan di pojok kanan atas itu mode in CanMaster. Tapi untuk aplikasi yang saya kasih link ya di deskripsi di bawah ini, dia tidak ada sama sekali keterangan Made in CanMasternya itu. Contoh simple dulu, kita save dulu untuk projectnya. Dan di sini kalian bisa pilih ukuran video kalian mau berapa ya, dan kualitasnya mau berapa, rendah, sedang atau tinggi. Putar. Ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas tidak ada sama sekali untuk keterangan Made in CanMaster lagi. Jadi, kalian bebas untuk membuat video tanpa harus menggunakan dua aplikasi untuk menghapus logo CanMaster itu tersebut. Selamat mencoba. Enjoy.